Assalamualaikum semuanya. Jadi di video kali ini aku mau buat tutorial cara edit video lagu DJ Always. Katanya sih ini lagi viral banget. Sebelum mulai videonya jangan lupa klik like dan subscribe-nya dulu. Kalau udah kita langsung ke videonya. Nah, jadi langkah yang pertama itu kita buka aplikasi CapCut. Abis itu kita klik proyek baru. Nah, di sini kita pilih 9 foto buat kita edit. Nah, buat bagian akhirannya ini kita klik terus dihapus aja. Kalau udah di sini kita kembali ke awal video. Terus habis itu tambahkan audio, klik di extract. Habis itu kita tambahin audionya. Buat link download audionya aku udah simpen di deskripsi, jadi tinggal di-download aja. Nah, habis itu di sini klik audionya atau lagunya. Habis itu klik sesuaikan pemotongan. Nah, jadi kalau kita mau tambahin beatnya, kita tinggal tambahkan irama itu yang ada di tengah. Pokoknya ikutin aja cara-cara berikut ya. Nah, kalau udah selesai di sini kita klik foto yang pertama, terus abis itu nih kita bisa lihat di sini ada titik-titik warna kuning kecil. Di sini kita tinggal pasin aja titik-titiknya itu sama fotonya. Nah, di sini kita lanjut ke foto yang kedua. Di sini kita potong jadi 4 bagian atau kita potong 3 kali. Di sini potongnya bebas mau di mana aja karena kita nanti bakal sesuaikan durasi fotonya. Nah, kalau udah selesai di sini kita samain atau pasin sama titik yang warna kuning yang ada di lagunya itu. Kita juga lakukan hal yang sama dari foto yang kedua sampai foto yang terakhir ya.
sesuai teks yang ada di samping. Nah, habis itu di sini ada kotak warna putih. Di sini kita klik, terus habis itu kita tambahin efek yang white flash. Terus kita klik terapkan ke semua. Nah, habis itu di sini kita klik efek, kita tambahin efek. Di sini kita klik yang party. Terus kita tambahin efek yang white flash. Buat simpan efeknya ini, kita simpan di bagian foto atau klip yang sama yang terakhir. Contohnya kayak gini. Nah, kayak gini. Kalau udah, di sini kita klik salin. Di sini juga kita tambahin di foto atau klip yang sama di terakhir. Kayak gini, guys. Pokoknya kita tinggal salin-salin aja. Thank you.